Nah, lupa lagi teman-teman kisah video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya dan jangan di skip-skip. Di awal video aku kali ini, aku mau ngajakin kalian semua lagi buat unboxing paketan aku dari Shopee. Nah, dari boxnya kalian pasti udah tahu ya apa isinya. Ini juga udah ada gambarnya ya. Jadi ini tuh isinya blender kapsul gitu. Tadinya aku khawatir banget mam kalau-kalau paketannya itu rusak atau pecah, karena kan aku lihat dari boxnya itu udah sobek, udah kebuka gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku buka dan setelah aku periksa satu persatu, komponennya itu ternyata masih aman dan gak lecet ataupun retak gitu ya. Nah, ini aku belinya dengan harga Rp65.000 aja. Jadi murah banget ya. Nyampe ke tempat aku ada potongan ongkir juga. Nah, buat kalian yang mau samaan, link pembeliannya udah aku cantumin di description box aku. Nah, suara aku tuh masih rada serak gitu ya, masih agak berat juga kalau ngomong, kadang juga masih agak ngos-ngosan gitu. Jadi mohon dimaklumin aja ya mam, kalau misalnya tiap kalian dengar suara aku rasanya itu gak enak banget didengar. Oke, balik lagi ke video. Ini tadi blender kapsulnya udah aku cuci, jadi lanjut mau aku tata di dapur pink. Berhubung ini blendernya gak terlalu makan banyak tempat, jadi aku taruh di atas oven listrik aku aja. Nah, sebenarnya aku udah punya blender, tapi blendernya itu yang masih model dulu banget gitu mam ya. Aku pakai yang merek Miyako dan itu dapatnya 3 set gitu, tapi warnanya juga warna hijau. Nah, aku belum punya yang warna pink. Makanya pas aku lihat ini di Shopee dengan harga yang murah banget, langsung aku check out. Alhamdulillah setelah dicoba enggak nyesel ya mam, karena ternyata blendernya bagus dan berfungsi dengan baik. Oke, ini lanjut aku unboxing lagi hasil belanjaan aku di toko perabot. Jadi ini tuh aku baru aja habis belanja gitu. Cuman gak aku videoin karena riwo banget, ditambah cuaca di luar itu panas banget. Hari ini aku beli cangkir gitu ya mam. Jadi di budgeting aku sebelumnya aku udah singgung ya masalah pengen beli cangkir gitu. Terus aku nyisihin budget untuk cangkir ini, dan ini aku udah beli, cantik banget. Aku pilih yang merek Keramindo gitu, dan ini aku ambil satu lusin ya. Jadi untuk setengah lusinnya itu harganya 125.000 gitu. Jadi untuk satu lusin harganya 250.000. Nah, selain cangkir aku juga tadi beli kain lap gitu ya. Itu tadi aku beli 2, harganya itu 15.000, dapatnya 2 pieces. Terus aku juga beli sendok teh yang kecil, itu belinya 2 lusin, untuk satu lusinnya itu 10.000, jadi 2 lusin totalnya 20.000. Nah, ini aku sambil periksa satu persatu ya, takut kalau misalnya ada alas cangkir ataupun cangkirnya gitu yang retak atau yang pecah. Karena kalau beli bahan pecah belah kayak gini tuh mesti pintar-pintar ya. Meskipun tadi di tokonya itu udah aku periksa, tapi tetap aja ya, emak-emak kadang itu suka gak puas gitu kalau gak dicekin satu-satu lagi. You've been gone for way too long now.
Terus ini cangkirnya aku pindahin dulu ke baskom, soalnya aku mau langsung cuci. Ini tuh rada berdebu karena di tempat aku belanja, di toko perabotnya itu kan barangnya gak ditata rapi gitu ya, tapi ditumpuk-tumpuk gitu. Jadi kalau misalnya mau beli barang, mesti ngecek atau nyari-nyari sendiri. Nah ini tuh lumayan berdebu gitu meskipun rada tertutup, jadi langsung aja aku cuci biar langsung bersih dan bisa langsung aku simpen di lemari. Nah sambil nemenin aku cuci si cangkir-cangkir ini, aku juga mau sapa-sapa dulu nih bunda-bunda dan mam semua. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah tadi aku udah sempat ngecekin si sendok-sendoknya juga mam. Itu aku hitungin, takutnya itu gak cukup satu lusin. Jadi itu aku hitung-hitung dulu. Sama itu tadi langsung aku cuci juga, cuman gak aku videoin. Terus langsung aku taruh di lemari. Nah ini untuk kain lapnya, satunya aku langsung gantung, yang satunya lagi aku simpen. Jadi biar bisa aku tukar-tukar gitu mam. Jadi kalau misalnya kotor bisa aku ganti. Terus ini tadi pagi aku dikirimin stok sayur gitu sama ibu mertua aku. Gak banyak sih, cuman ada bayam satu ikat sama ada sepotong labu gitu. Labu buat sayur ya, ini tuh labu muda. Nah untuk bayamnya tadi pagi setengahnya itu udah langsung aku masak. Tapi karena emang tadi pagi itu lagi buru-buru masaknya, lagi ribet banget, jadi ini sayurannya gak sempet aku siang-siangin gitu. Jadi langsung aku taruh di baskom aja, terus langsung taruh ke dalam kulkas ya. Nah ini berhubung aku luang, pekerjaan rumah udah selesai, jadi aku sempetin buat ngerapiin stok-stok sayurnya ya. Ini untuk bayamnya aku langsung siangin, terus aku masukin ke dalam food container seperti biasa. Biar lebih awet aku taruh di wadah tertutup kayak gini. Dan untuk penyimpanannya aku alasin pakai tisu. Jadi biar semuanya itu rapi dan gampang gitu mam kalau misalnya kita mau masak. Nah ini ada daun kemangi juga. Jadi biasanya kalau mama mertua aku atau ibu mertua aku itu masak sayur atau sayur bening ya, dia tuh suka campurin daun kemangi. Jadi kalau misalnya dia kasih aku stok sayur buat sayur bening kayak gini tuh, dia biasa juga nyelipin daun kemangi kayak gini. Nah ini biar gak makan banyak tempat atau wadah, jadi daun kemanginya juga langsung aku siangin, aku campurin aja ke daun bayamnya. Nah ini untuk si labunya, jadi ini tuh labu sayur masih mudah banget gitu ya. Ini langsung aku bersihin juga, aku buang-buangin biji-bijinya. Terus aku kupas-kupasin kulitnya gitu ya, cuman gak semua kulitnya aku buang. Terus langsung aku potong-potong, mau aku simpan di food container juga. Jadi misalnya mau masak langsung ambil-ambil aja. Tapi sebelumnya aku cuci ya mam kalau aku mau masak, karena ini untuk stok sayurnya gak ada yang aku cuci sama sekali. Untuk labu sebanyak ini dibikin sayur bening bisa buat 4 kali masak ya mam kalau di rumah aku. Berhubung yang makan sayur juga cuma aku sama anak aku aja. Pak suami kan gak terlalu doyan sayur ya, makan sayur juga pilih-pilih gitu. Jadi kadang untuk stok sayur kayak gini tuh bisa awet banget mam kalau di rumah. There's not much to do when all I can
is thinking about you, not doing well. Nah ini udah hampir selesai, jadi aku cepet-cepetin aja videonya. Sengaja ya mam, biar kalian gak bosen nungguin atau ngeliatin aku potong-potong sayurannya. Jadi ini aku percepat aja. Nah ini udah hampir selesai, aku masuk-masukin semuanya ke dalam food container. Terus jangan lupa itu pisaunya udah aku cuci mam, baru aku taruh lagi ya, biar gak gampang berkarat atau apa ya, nggak gampang dikerubutin semut-semut gitu. Dan untuk sayurannya ini daun bayam sama labunya aku tutupin lagi pakai tisu ya di bagian atasnya. Jadi kalau misalnya ada air yang masuk itu nggak langsung kena sayuran tapi keserap dulu sama tisunya. We talk on the phone every night. Nah kebetulan ini aku ingat kalau ternyata toples kemiri sama kunyit itu udah kosong. Jadi kebetulan karena emang tadi aku juga beli kemiri sama kunyit di warung depan, ini aku mau sekalian refill-refill aja. Untuk kemiri aku belinya satu bungkus, ini satu bungkusnya itu harganya 5.000 ya. Jadi langsung aku masukin ke dalam toplesnya. Terus untuk kunyit aku juga beli kunyitnya itu yang literan gitu, bukan yang kemasan saset seperti lada bubuk gitu ya. Jadi ini tuh produksi rumahan gitu. Aku belinya 3 dikasihnya tuh 5.000 ya mam untuk 3 bungkus. Tapi beli 5.000 kayak gini itu tuh lumayan lama banget ya mam aku pakainya, bisa sampai 3 sampai 4 bulanan gitu. Karena untuk pemakaian kunyit kan gak pernah banyak ya, pasti cuman sedikit aja. Nah ini 3 bungkus udah hampir penuh ya si toples kunyitnya. Jadi lumayan ya mam untuk belanja tadi pagi. Untuk bumbu dapur yang kebetulan udah habis cuman 10.000 aja, 5.000 untuk kemiri dan juga 5.000 untuk kunyit bubuk. Alhamdulillah rutinitas untuk siang hari ini udah selesai. Jadi waktunya aku masukin stok sayuran ke dalam kulkas dan toplesnya ke dalam lemari dapur. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku untuk hari ini. Terima kasih udah selalu setia mensupport video-video aku. Meskipun video-video aku ini super-super sederhana banget, tapi aku gak bisa ada di posisi saat ini tanpa dukungan dari kalian semua. Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram di @kiriski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.